Dina surat Al-An'am ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu walam yalbasu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dua hiji amnu aman ini bakal diberi rasa aman. Bakal diberi rasa laluasa. Daya pikiran oncewa. Daya pikiran pinuh kukasih dan prihatin. Pandangan tauhid antara ayana sabab dan musabab adalah hukum adat. Anu catatan pentingna ma'asihati tahonu fihi wa'adami tazini. Tutup tina sene, tapi tutup lain menang sene, sabab bisa sene ayat, tutup nanti ayat. Cai base, base ucai, tapi cai bisa yang base, sabab ayat anu cacaya, tapi tebase. Masihati takon fihi wa adami tazini. Bingung lain tina bibingungan, susah lain tina bisusahan, bunga lain tina bibungan. Bibungan yang bunga, tapi bunga lain tina bibungan. Daya bingungan malah jadi tebungan. Susah bawa nalangsa, nalangsa tina susah, tapi nalangsa lain menang susah, sabab ayat tina langsa susah nalangsa nama terjadi. Ma'asyari takhulu fihi wa'adan tazini. Maka ketika Allah menjamin dua hal, siji al-amnu, nomor kedua wa hum muhtadun, terbisa diukur kepikiran, terbisa dicerna kurasa, terbisa diundang hitung-hitungan. Ulah kil arek maha aing senang kumal poe temuka duit. Alhamdulillah tentrem kariweuh tidak kidit. Arek kumaha
teu susah sabab sagala eueuh. Eta bahasa teu ngaji tauhid. Ketika ngajaminkeun al-amnu bahwa kami Allah ngajamin pribadi seorang mukmin jauh tina kasieun, jauh tina kahoncewan, jauh tina kalempet, bakal pernah hirupna, bakal luas tina kahirupanana. Ulah dipancak kaki kendiri jeung faktor sabab musababna. Percaya we, yakin Allah rekere. Cara na lamun Allah parantos ngajanjikeun carana cara anjeunna. Metodana metoda Allah, carana cara Allah. Da lamun make cara Allah moal kaharti ku silana jelema. Tapi kaina saat ngarti perjalanan panjang kami Nabi Isra tur mikraj naik ka luhur dan kukur ditempuh saparapat penting ke ayat silah bisa ngerti. Jadi ketika Allah berjanji, ketika Allah ngajanji ke ulah sehabi-habi pinter ngerasa reku mahabdi bukti nana diri menangkat tenangan, reku mahabdi diri menangkat dituduh sabab muaya kabodohan jeng anaya loba masalah. Percaya we, ketika Allah arek meparin pasti aing bagianana, pasti diri bakal dari mana. Naon kabalikan aman sieun adalah siksa, rangkaian siksa minal khaufi wal ju'i wa naqsi minas samawat. Aya rasa takut dina pikir, aya rasa sieun dina rasa, aya sieun dina pikiran, sieun teu sukses, sieun teu dahar, sieun teu nepi ka hayang. Wal ju' sieun lapar, sieun kakurangan wibawa, sieun kakurangan harta banda. Rasa sieun miskin lain dan jalan miskin. Mobil nama pabalata sawahna di mana-mana, imahna pangalusna. Tapi tengah jamin bila jiwa nak kalau dibere rasa takut, rasa sieun, rasa ketakutan untuk miskin. Karena pejabat di Komorose kali pun kadi pansir tur jabatan panang benghar kulu dijen suku-suku dijen ulu kusung-sung di lulu bahkan sil ditinggal ke harta kekayaan minal khawfi wal juri wanaksi minas samarat bagian daripada sisa kebalikan tina rasa. Nah, rek aman namun terperang tetap terperang yang memiliki rasa tenang. Nah, bisa Allah mereka ketenangan bisa tobat kariwe terpancak kaki Allah paparin ketenangan ke lobak kariwe wal bisa jadi itu. Batak siksa di antara urang tuhayang menang kehidupan penuh dengan ketenangan. Alam dunia lega karasana jauh tina kariwe, jauh dari rasa takut. Takut kehilangan, takut miskin, takut itu, takut ini.
Alo ajamin dan kami rekmeri kemanusan mu'min hirup bakal penuh dengan ketenangan al-hamdum rasa alam. Laikalahumul amnu wahum muhtanun nuka duana akan selalu jadi manusan menang abdetan di alam. Wal hirup jadul, wal hirup kaku, tapi bakal selalu mendapatkan inovasi-inovasi, bakal selalu melakukan sebuah karya-karya yang berguna dan manfaat, bakal jadi manusia selalu mendapatkan arahan dan petunjuk. Jadi manusia yang cerdas, jadi manusia inovatif, jadi manusia unggul. Walau muhtadun. Aman, tenang pikirnya, lalu kemudian selalu menjadi manusia yang berkarya. Manusia yang produktif, tenang jiwa, dan jadi manusia yang produktif. Itu dijamin dengan Allah. Alladzina amanu, manusia yang beriman, walam yang basu imanahum bidzulmin, selama seorang mukmin tidak mencederai keimanan. Nah, dari iman ifradul ma'bud bil ibadah. Nah, ifradul ma'bud mengumpulkan segala sesuatu ke Allah. Allahu mulku samawati wal ardh. Allah raja. Maka wukul perintah raja eta nu ditaati, wukul nu dihindari nu dicari ku eta raja. Wukul nu dituturkeun perintah Allah, wukul nu dihindari dicari ku Allah. Allahu rabbus samawati wal ardh. Wungkul Allah anu ngurus. Wungkul Allah anu ngurus ka urang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Teu perlu abrak-abrakan ingin mendapat pengakuan imam. Tidak perlu membayangkan hayang asup ke komunitas supaya menang rasa pengakuan. Tidak perlu maksa kemana masuk pada satu kelompok golongan untuk menjadi mendapatkan sesuatu. Tidak perlu. Sabab wakafa billahi wakila wakafa billahi syahida. Tetap rendah Allah mulkus samawat, Allah rabbus samawat. Daya di pangeran kajaba Allah, di luar Allah lain pangeran. Menyatakan bahwa Allah pangeran, di luar Allah lain pangeran. Hanya dialah sebagai pangeran Tuhan. Dia waris dia. Hanya anjena annau anumbik memberikan segala-galanya. Ifradul ma'bud bil ibadah, sehingga semua karya nyata tertunggal kepada dan tunggal lillahi ta'ala. Itu originalitas daripada keimanan. Lukuman iltibas ka Allah, ieu kumaha sa'ob.
sakit sieun. Ka Allah taat, ka manusa oge taat. Ka Allah ngadudungan, ka salian ti Allah oge ngadudungan. Toma berharap kasalian di Allah. Bahiran diri kasalian di Allah. Ngaduku diri kasalian di Allah. Tenang hati lain ku Allah hukul. Tapi kudu segin oge tenang. Sempurna rasa hidupku beda segala air. Tawakalna lain ke Allah hukul. Tapi kalau kamu di kasalian bisa Allah. Jadi manusia bakal menang rasa aman. Jadi manusia bakal produktif dan inovatif adalah ketika seorang mukmin menjaga dirinya tina toma kasalianti Allah, berharap kasalianti Allah. Bahkan salah satu dosa kualihan pula adalah dosa anu syirik, dosa anu menyekutukan Allah, dosa anu manusia kalau mangeran kasalian Allah genau mangeran. Di mana dakin, di mana Allah ayah sejen ulah ayah, di mana ayah penting berat ulah ayah, di mana ayah berat penting ulah ayah, di mana Allah mangeran di luar Allah lain mangeran. Dibina tauhid mah dibima nanakin sabab mana itu tanpa nakin mual bisa berhidup jeung bodas kahiji dua nana tapi bisa hidup kadawa bodas kadawa diganti warna mesinnya nakin berat yang penting ayah berat ulah ayah penting ayah ulah yang benar. Ketika Allah sebagai pangeran, maka wajib di luar Allah lain pangeran. Tetap tenang, pangeran teuwah gingsir, teragu, jalma anu bertahan. Untuk tetomak ke makhluk jamaah anu bertahan menghindar hayat dibere ku makhluk hayat mendapat perhatian manusia hayat mendapat penghargaan di manusia sekecil apapun dilakukan kehadiran kata jamaah Allah bakal menghitung anu badan beramila soya tidak karibah musawah benar falam iyan nam ayat taibah wal ziyad lahum ajruhum biasa dimakan ya malu sehingga Ibn Athaillah anjenan membuat sebuah statement dina ikam kata-kata luar biasa bahasa bapak amsalu zulim ila ala batil tobe daya pengkhianat anu bakal mengure kejahatan kecuali diawali tina seperti pengharapan kasalian di Allah wal menyebar wal berdahan wal bertumbuh kembang kehancuran manusia mukmin kecuali ketika seorang mukmin dolim terhadap dirinya, lalu toma kasalian di sahabat.
Allah, berharap kepada salian Allah. Mudah-mudahan orang menantang jaga di Allah jadi manusia jadi mangeran diri kasalian di anjina hanya mangeran ke Allah, hanya patuh ke Allah, hanya tentrem ke Allah. Saha jalmaan bakal dijaga ke Allah adalah orang yang menyiapkan diri dan menjaga diri. Allah dengan di antara hamba-hamba beriman, Allah dengan wa itubu ma'afiyah musikum atuhu yasinkum billah sama naloh lingin kisah basur naloh lingin kisah sama bahasa mendetek segala sesuatu artinya mual ayat tegak undingan ku Allah sama bahasa Allah sahak diantara kurang sebagai mu'min anu menghindar takut tina sirik atau tina toma jenjama anu tidak menjaga diri tina sirik jenjama kenapa ini orang sasaran menjelang barokah riyadhah. Riyadhah di Betul Huda didirikan UGD Khilafah bagi rangkaian kegiatan pesantren dan masyarakat penuh mukjizat Al-Qur'an. Dijami menghadir di antara menghadir malam kemis pasti ayah awliya dan Allah anu jarangan kurang mudajan berharap ke Allah ebreh kekaimanan kurang ayah dan payudu Allah ikhtisabun nams kelemahan-kelemahan kekuatan iman wahid kurang bari foksun gen ayam lima paling kakiatan setorkan keislaman kurang kalau bisa menghitung sebarang persen digawe hadis sebarang persen digawe goreng tunjukkan jen mohon gen harapan Allah bapak kekuatan Islam ebrek gen masalah dihadapi kuburan mudah-mudahan disuhunkan ke anjing kesulitan gampangnya. Di awal itu sikap berlaku dohir. Dohir kurang pula roba kontrol di dilema, dohir kurang pula. Yang sikap berlaku itu pantas payudut datang maha kawasan. Doakan di namanya kemis ayin umat Islam di mana wabil khusus umat Islam bangsa Indonesia kita kayungan ke Allah subhanahu wa ta'ala dari kesulitan orang-orang mempropagandakan agama padahal demi kepentingan-kepentingan individual politik. Ulah mereka jadi matoran, ulah mereka jadi musibah badan. Lainlah berpolitik, sabab politik ajar. Ulah hidup berbangsa dan bernegara. Yang menentukan kedaulatan dan harapan pasti melalui politik. Tapi ulama tenggelam dina jero politik. Namun dah
keadaan umat Islam di mana baik kita ketahui belum upenjahat-penjahat rancurkan akidah harus sunnah. Kalau orang harus belajar rela di mana umat Islam sikaruan, iman sikaruan, ahli sunnah. Pertempuran lain, pertempuran zaman Orde Baru, zaman Orde Baru pasien kunut jengki kunut, zaman Orde Baru pasien kunut sayidina jeng tanpa sayidina. Tapi akhirnya konflik antara firqoh 70 golongan umat kanjeng Nabi 72 kabeh kanalakan anu bener anu kudu hiji eta akidah harus sunnah anu dipelopori ku al-sah iroh jeung al-maqtudi. Pasantren di mana beraya pendidikan pasantren ekonomi bangsa Indonesia mual cakup 2 tahun ke depan, bahkan 3 tahun tahan dekat prediksi. Para pengusaha dari seputus asal dengan menyelamatkan usaha harapan bangsa masyarakat tinggal 2. Iji boga anak benar atau boga anak pintar. Hanya tahu di saat masyarakat butuh kebenaran, satu seluruh lembaga-lembaga pendidikan di dalam pesantren berlabel pesantren, tapi sebenarnya lain dan kepentingan agama ahlusunnah. Tak mudah-mudahan khususnya pesantren di Kaulunda ini, para pengguna sadar pesantren tetap harus dikomah para kiai dan mungkin sih jadi pilihan pendidikan dan masyarakat umat Islam bangsa Indonesia. Tegalah penting di dalam waktu akhir mudah-mudahan tabah sebab tandangan penyawat pun baik bang pilmonten si jadi jalan musuh dan tiba harapan mudah-mudahan topan sehat berafiat saya main mudah-mudahan mujizat Al-Quran berkah ya Allah si jadi kubah si jadi dawa dengan segala harapan harapan sewak-sewak dan kedalkan ke Allah di saat menuju umuran munajat ke ajar bila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.